semuanya, kali ini saya akan berbagi sharing mengenai vitamin E. Apa itu vitamin E? Vitamin E merupakan vitamin larut lemak dengan efek antioksidan yang bermanfaat untuk mencegah kerusakan sel akibat paparan radikal bebas. Nah, vitamin E bisa kita peroleh dari sayur-sayuran, buah-buahan yang pastinya mengandung vitamin E. Contohnya seperti bayam, wortel, brokoli, alpukat, dan juga kacang-kacangan. Kebutuhan vitamin E harian umumnya adalah 15 mg. Jika kita kekurangan vitamin E, maka sistem imun tubuh melemah, penglihatan terganggu, lemah otot, sering kesemutan, kulit kering, dan kusam. Di sini saya mempunyai solusi suplemen atau bisa disebut sebagai makanan tambahan vitamin E dari Nutrilite. Nah, satu tablet ini mengandung 33,5 mg setara dengan 50,25 IU yang bersumber dari minyak biji gandum. Asal-usul vitamin E dari Nutrilite terbuat dari bahan yang alamiah yang diolah dengan baik di lahan pertanian organik. Sekarang saya akan menemukan vitamin E ini untuk melihat cara kerjanya di dalam tubuh kita. Manfaat vitamin E sebagai antioksidan, menjaga jantung, melindungi kerusakan sel darah merah, memberikan efek kesehatan kulit, dan menjaga keseimbangan hormon. Bagi teman-teman yang ingin tahu lebih lanjut mengenai kesehatan, mengenai produk, bisa hubungi nomor di bawah ini. Dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Sampai jumpa!